Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, seluruh siswa dan siswi kelas 6 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran yang pertama, melanjutkan pembahasan minggu yang kemarin, yaitu Al-Babul Awalu, pelajaran yang pertama. Saya harapkan mengikuti apa yang Bapak baca. Yang pertama, roja'a, kembali. Ikutin di rumah ya. Roja'a, kembali. Roja'a, kembali. Kemudian yang kedua, yatanawalul futuro, makan pagi. Yatanawalul futuro, makan pagi. Yatanawalul futuro, makan pagi. Selanjutnya, yatanawalul ghada'a, makan siang. Yatanawalul ghada'a, makan siang. Yatanawalul ghada'a, makan siang. Selanjutnya, yatanawalul asya'a, makan malam. Yatanawalul asya'a, makan malam. Yatanawalul asya'a, makan malam. Selanjutnya, ibtasala, mandi. Ibtasala, mandi. Ibtasala, mandi. Ya. Kemudian qara'a, membaca. Qara'a, membaca. Qara'a, membaca. Yang terakhir, tawaddu'a, berwudu. Tawaddu'a, berwudu. Tawaddu'a, berwudu. Ya. Kemudian dari kosakata-kosakata ini kita akan rangkaikan di dalam sebuah kalimat yang sempurna. Karena kalau kosakata kita sudah hafal, kemudian kita rangkaikan dalam sebuah kalimat, dan nanti pada endingnya akan kita praktekkan di dalam sebuah ucapan, di dalam sebuah komunikasi, atau dalam bentuk muhadatsah. Ya, yang pertama roja'a, kembali. Contohnya, roja'a Muhammadun minal madrasati. Roja'a, kembali. Muhammadun Muhammad minal madrasati, dari sekolah. Muhammad kembali dari sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yatanawalul futuro, makan pagi. Yatanawalul futuro, makan pagi. Muhammadun Muhammad yatanawalul futuro, makan pagi. Fisa'ati sabi'ati, Muhammadun yatanawalul futuro fisa'ati sabi'ati. Muhammadun Muhammad yatanawalul futuro, makan pagi. Fisa'ati sabi'ati, pada jam 7. Muhammad makan pagi pada jam 7 ya. Kemudian yatanawalul ghada'a, makan siang. Contohnya, Muhammadun yatanawalul ghada'a fi sa'ati saniyati asyar. Muhammadun Muhammad yatanawalul ghada'a, makan siang. Fi sa'ati saniyati asyar, pada jam 12. Muhammad makan siang pada jam 12. Selanjutnya, perhatikan ya, nanti kamu kalau seandainya buat kalimat sendiri jadi bisa. Yatanawal masya, makan malam. Muhammadun Muhammad yatanawal masya, makan malam. Fisatis
sabi'ati lailan. Muhammad yatanawalun asya makan malam. Fisabi sabi'ati lailan pada jam 7 malam. Muhammad makan malam pada jam 7 malam. Selanjutnya, irtasalamani. Irtasala Muhammadun fil hammam. Irtasala mandi. Muhammadun Muhammad fil hammami di kamar mandi. Muhammad mandi di kamar mandi. Ya. Yang selanjutnya, qoro'a membaca. Qoro'a membaca. Muhammadun Muhammad Al-Qur'ana akan Al-Qur'an fil hujrati di kamar. Ya. Muhammadun qara'a Al-Qur'ana fil hujrati. Muhammad membaca Al-Qur'an di kamar. Ya. Kemudian yang terakhir, tawaddu'a berwudu. Ya. Tawaddu'a berwudu. Muhammadun Muhammad fi makanil wudu'i di tempat wudu. Lis sholati untuk melaksanakan ibadah sholat. Tawaddu'a berwudu. Muhammadun Muhammad fi makanil wudu'i di tempat wudu. Lis sholati untuk melaksanakan sholat. Tawaddu'a Muhammadun fi makanil wudu'i lis sholat. Muhammad berwudu untuk di tempat wudu untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, itu rangkaian kalimat yang sempurna yang insya Allah nanti akan bisa kita praktekkan di dalam bentuk kalimat. Ya, supaya kita bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, kemudian untuk pelajaran berikutnya yaitu halaman 16. Kamu buka semua halaman 16. Ya, ini kamu buka aja, nanti langsung kamu tulis di dalam bukunya. Ya, langsung Bapak kasih jawabannya karena ini buat pengenalan dulu ya. Yang pertama, an-namrotu di atas. An-namrotu artinya nomor. Al-amalu perbuatan. Al-waktu waktu. Yes. Nomor satu, astaikizu minan naumi. Ya, artinya tulis di sini ya. Saya bangun dari tidur. Bangun dari tidur jam berapa kamu? Tulis di sini misalkan jam 6 ya. Nomor 2, usolli subha. Isi di sini artinya saya sholat subuh. Garis miring jam 5 pagi. Kemudian aghtasilu artinya di sini tulis saya mandi. Garis miring jam 6 pagi. Kemudian atanawalul futuro artinya tulis di sini saya makan pagi. Garis miring di sini jam 6.30. Kemudian azhabu ilal madrasati artinya di sini tulis saya pergi ke sekolah. Garis miring jam 7 pagi. Selanjutnya, usolli zuhro artinya saya sholat zuhur. Garis miring jam 12. Kemudian arji'u ilal baiti, saya artinya saya pulang ke rumah. Garis miring jam 3 sore. Selanjutnya, atanawalul ghada'a artinya saya makan siang. Garis miring jam 12.30. Selanjutnya usallil asr artinya saya sholat asar. Garis miring itu jam 3.30.
Yang terakhir, al'abu fil mal'abi, artinya saya bermain di lapangan garis miring jam 4 sore. Ya anak-anakku sekalian yang berbahagia, para siswa dan siswi kelas 6, ini mungkin yang dapat Bapak sampaikan, melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin. Insyaallah minggu berikutnya kita akan membahas masih dalam bab yang pertama. Mungkin ini yang Bapak sampaikan. Tadi sudah materi kosakatanya kita buat kalimat dan sudah kita praktekkan tadi di halaman 16. Hari ini tidak ada tugas dari Bapak. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.